بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Usulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal-imanu bir-ru'yati yawmal qiyamah, mengimani melihat Allah pada hari kiamat. Kama ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits sihah, sebagaimana diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah, dan mengimani bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melihat Rabbnya. Fa innahu ma'thurun 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih, sebab sesungguhnya ia diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan periwayatan yang sahih. Rawahu Qatadatu 'an Ikrimata 'an Ibnu Abbas, diriwayatkan Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Warawahu Al-Hakam bin Aban عن عكرمة عن ابن عباس, diriwayatkan Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Warawahu Ali bin Zaid عن يوسف بن مهران عن ابن عباس, dan ia diriwayatkan Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. والحديث عندنا على ظاهره, hadis tersebut menurut kami sesuai dengan zahirnya. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, sebagaimana datang dari nabi صلى الله عليه وسلم. والكلام فيه بدعة, membicarakannya dengan akal bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama jaa'a 'ala dhahirih, tetapi kita mengimaninya sebagaimana ia datang sesuai dengan zahirnya. Wala nunadhiru fihi ahada, kita tidak berdebat dengan seorang pun terkait dengannya. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, melihat yang dimaksud melihat adalah orang-orang mukmin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah, mengimani melihat pada hari kiamat. Yang dimaksud melihat adalah
orang-orang mukmin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Melihatnya orang-orang mukmin Rabb mereka pada hari kiamat benar-benar ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, serta imam-imam dari Ahlu Sunnah ijma' terhadapnya. Maka termasuk Al-Quran yang mulia yang menunjukkan orang-orang mukmin melihat Rabb mereka pada hari kiamat adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhul yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari kiamat itu nadhirah, yaitu indah dan bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, melihat Rabbnya. Dalil dari sunnah yang menunjukkan orang-orang mukmin melihat Rabb mereka pada hari kiamat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatih, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan la tudammun yaitu kesempitan tidak menimpa kalian, sehingga karena kesempitan sebagian kalian melihat, sebagian yang lain tidak melihat. Dan la tadammun dengan menjadikan huruf ta berharakat fathah dan menjadikan mim berharakat tasydid, la tadammun yaitu kalian tidak berdesak-desakan. Ini adalah menyerupakan melihat dengan melihat, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadis-hadis ini menunjukkan pada tempat yang pertama dari tempat-tempat Allah dilihat, yaitu di tanah mahsyar, di mauqif. Tempat yang kedua Allah dilihat adalah di surga. Terkait hal ini terdapat hadis yang dikeluarkan Ahmad dan Muslim dari hadis Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridainya, dia berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu surat Yunus ayat 26. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang melakukan kebaikan dan tambahan. Al-husna, kebaikan adalah surga, sedangkan ziyadah adalah melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu itu, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, "wa ahlun narin nar," dan telah masuk penduduk neraka ke dalam neraka, "nada munadin,"
ada penyeru yang memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, inna lakum indallahi maw'idan, sesungguhnya Allah memiliki perjanjian di sisinya untuk kalian, yuridu an yunjizakumu, Allah ingin menepati janjinya untuk kalian, fayaqulun, maka para penduduk surga berkata, mahu, apakah perjanjian Allah itu? Alam yubayyid wujuhana wa yuthaqqil mawazinana wa yudkhilna aljannata wa yunajjina minan nar, bukankah Allah telah membuat wajah-wajah kami berseri-seri? Bukankah Allah telah menjadikan timbangan-timbangan kami berat? Bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Dan bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kami dari neraka? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayukshaful hijab fayanzuruna ilaih, maka tirai disingkat sehingga penduduk surga melihat Allah azza wa jal. Fawallahi ma a'tahumullahu shay'an ahabba ilayhim minan nadhari ilayhim wala aqarra li'ayunihim, maka demi Allah tidaklah Allah memberi mereka sesuatu yang paling mereka cintai dan paling membuat mata-mata mereka berbinar daripada melihatnya. Maka ini adalah melihat Allah, yaitu melihat Allah yang kedua kali dan di tempat yang kedua, yaitu di surga. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, dan orang yang sepakat dengan mereka mengingkari perbuatan orang-orang mukmin melihat Rabb mereka di hari kiamat. Hujjah-hujjah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah adalah diantaranya firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 143, lan tarani, sekali-kali kamu tidak akan melihatku. Allah berfirman dengan firman-Nya itu ketika Musa memohon kepada Rabb-nya agar dia bisa melihatnya. Maka ini jelas menurut kalian. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah mengatakan firman Allah, lan tarani, sekali-kali kamu tidak akan melihatku. Lan, sekali-kali tidak, memberikan faedah selama-lamanya. Ini yang ditetapkan oleh Az-Zamakhsyari. Dan Az-Zamakhsyari adalah orang Mu'tazilah tulen. Padahal ahli bahasa Arab tidak setuju dengan Az-Zamakhsyari terkait hal ini. Sebab lan menurut ahli bahasa Arab tidak memberikan faedah selama-lamanya kecuali dengan dalil. Bantahan terhadap hujjah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah ini dari dua sisi. Sisi pertama, hadis-hadis menunjukkan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Sisi yang kedua, ayat ini yaitu firman Allah Azza wa Jalla, lan tarani, sekali-kali kamu tidak akan melihatku, untuk meniadakan melihat Allah
di dunia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan melihat diikat dengan firman-Nya. Walakin unzur ilal jabal, tetapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, maka jika gunung itu tetap di tempatnya maka kamu akan melihatku. Ini dalil yang menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melihat Allah Ta'ala di dunia, bahkan gunung tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Dia gunung tidak mampu melihat Allah Azza wa Jalla, gunung hancur, lalu bagaimana dengan manusia? Sementara keadaan manusia di akhirat berbeda dengan keadaan mereka di dunia. Allah mempersiapkan orang-orang mukmin untuk melihatnya sebagai kenikmatan darinya Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Hujjah yang kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar, pandangan-pandangan tidak meliputi Allah. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah meliputi pandangan-pandangan. Wa huwal latiful khabir, dan Dia Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Demikian itu sesungguhnya Ahlu Sunnah mentafsirkan idrak dengan meliputi Allah dengan pandangan. Sedangkan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah berkata, la tudrikuhul absar, yaitu pandangan-pandangan tidak dapat melihat Allah. Bantahannya, sesungguhnya idrak perkara, sedangkan ihatah perkara yang lain. Maka yang ditiadakan adalah pandangan-pandangan yang meliputi Allah Azza wa Jalla. Bukan yang ditiadakan adalah melihat Allah. Sebab melihat Allah sungguh terdapat pada sunnah. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, dan apa yang telah kalian dengar sebelumnya dari ayat-ayat dan sunnah menguatkan Allah dilihat di akhirat kelak. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, dalil menunjukkan bahwasannya idrak sesuatu perkara bukan ru'yah, bukan melihat. Sebab idrak dimaksudkan dengannya meliputi. Dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala terkait apa yang Allah kisahkan kepada kita, yaitu berita Musa bersama musuhnya Fir'aun, semoga Allah melaknatnya. Apa yang dikatakan oleh teman-teman Musa ketika Fir'aun dan tentaranya menyusul mereka, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, inna lamudrakun, sungguh benar-benar kami akan diliputi. Maka hamba Allah dan Rasulnya Musa alaihi salam menjawab kepada mereka dengan perkataannya di surat Asy-Syu'ara ayat 62. Qala kalla, Musa berkata, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersamaku akan memberikan petunjuk kepadaku. Yaitu sekali-kali kalian tidak akan diliputi. Maka apakah Musa di sini meniadakan dilihat atau meniadakan sesuatu yang lain yang dia rasakan? Jawablah,
Musa meniadakan sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang dikhawatirkan kaumnya, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya meliputi Musa dan kaumnya. Musa tidak meniadakan Musa dan kaumnya dilihat oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sebab masing-masing dua kelompok melihat yang lain. Bukankah demikian? Sehingga sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Maka mustahil hamba Allah dan Rasulnya Musa alaihi salam meniadakan dia dan kaumnya dilihat oleh Fir'aun. Tetapi sesungguhnya Musa hanya meniadakan dia dan kaumnya tidak diliputi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu yang dikhawatirkan kaumnya dari musuh mereka. Maka Musa berkata, "Kalla inna ma'i rabbi." Sekali-kali tidak, sesungguhnya Rabbku bersamaku. Termasuk hujjah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah adalah sesungguhnya menetapkan melihat Allah mengharuskan sesungguhnya Allah di suatu arah, dan itu berkonsekuensi sesungguhnya Allah badan, dan Allah disucikan dari keberadaannya sebagai badan. Allah disucikan dari itu, yaitu dari dikatakan Allah badan. Bantahannya, sesungguhnya lafaz arah adalah lafaz yang mujmal, yang global, mengandung tiga makna. Pertama, arah bawah. Kedua, arah di atas yang meliputi Allah. Dan yang ketiga, arah di atas yang tidak meliputi Allah. Maka yang pertama dan yang kedua, arah di bawah dan arah di atas yang meliputi Allah, batil. Kebatilan keduanya ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah beserta ijma', kesepakatan para ulama, dan ditunjukkan akal dan fitrah-fitrah yang sehat. Makna yang ketiga, yaitu di atas dan tidak diliputi Allah, di atas dan tidak ada yang meliputi Allah. Yang ketiga adalah yang benar, dan ia yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ditunjukkan kesepakatan para ulama, ijma', akal dan fitrah-fitrah yang selamat, yaitu Allah berada di arah atas, arah yang tidak meliputi Allah. Inilah yang diimani oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Annallaha fil 'ulu. Sesungguhnya Allah di atas. Oleh karena ini terdapat hadis yang sahih dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam, semoga Allah meridainya, bahwa dia memiliki budak yang dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Al-Hakam berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "wahai Rasulullah, afala u'tiqha?" Tidakkah aku membebaskannya? Rasulullah menjawab, "I'tini biha," bawa dia kemari. "Fa'ataituhu biha faqala laha aina Allah?" Lalu aku membawa budak itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat, budak perempuan itu menjawab, "Fis sama', di langit." Qal, "Man ana?" Rasulullah bersabda, "Siapa aku?" Qalat, budak itu menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Qal, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bebaskan budak perempuan itu sebab sesungguhnya dia budak yang beriman." Di riwayat yang lain,
bahwasanya budak perempuan itu mengisyaratkan dengan jari-jarinya ke langit, yaitu engkau utusan Allah yang di langit itu adalah Allah. Diberi isyarat, isyarat yang bisa dirasakan, yaitu bahwasanya Allah di atas. Maka Allah Jalla wa'ala memiliki uluwul qadar, uluwul dhat, dan uluwul qahr, ketinggian kadar, ketinggian dhat, dan ketinggian karena mengalahkan. Maka uluwul dhat, ketinggian dhat, sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya di atas langit-langitnya, di atas makhluk-makhluk-Nya semua. Keberadaan di atas yang sesuai dengan kemuliaannya Jalla wa'ala. Inilah perkara pertama yang dikandung oleh kaidah ini. Perkara yang kedua, isyarat kepada hadis bertengkarnya penduduk langit, yaitu hadis yang disebutkan Ibnu Katsir dan selainnya ketika mentafsirkan ayat ini, surat Shad ayat 69. Ma kana li min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun. Aku tidak memiliki ilmu terkait penghuni langit ketika mereka bertengkar. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dengan hadis yang panjang, maka Imam Ahmad menetapkan bahwa hadis ini hadis yang sahih berdasarkan jalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sebagaimana Al-Imam Ahmad menetapkan wajibnya mengimaninya, dan bahwasannya ia sesuai dengan zahirnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melihat Rabb-nya. فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Sebab sesungguhnya ia diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan periwayatan yang sahih. Termasuk perkara yang terdapat pada hadis ini adalah حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ, telah menyampaikan kepada kami Abdullah. حَدَّثَنِي أَبِي, telah menyampaikan kepadaku bapakku. Haddathana Abu Sa'id Maula Bani Hashim, telah menyampaikan kepada kami Abu Sa'id budak Bani Hashim. Haddathana Jahdam ya'ni al-Yamami, telah menyampaikan kepada kami Jahdam yaitu al-Yamami. Haddathana Yahya ya'ni bin Abi Katsir, telah menyampaikan kepada kami Yahya yaitu Yahya bin Abi Katsir. Haddathana Zaid ya'ni bin Abi Salam, telah menyampaikan kepada kami Zaid yaitu Zaid bin Abi Salam. An Abi Salam, dari Abu Salam. Wa huwa Zaid bin Salam ibnu Abi Salam, dan ia adalah Zaid bin Salam ibnu Abi Salam. Dih nasabahu ila jaddih, dia menisbatkannya kepada kakeknya. Annahu haddathahu Abdurrahman ibnu Uyash al-Hadrami, bahwasanya Abdurrahman bin Uyash al-Hadrami menyampaikan kepadanya. An Malik bin Yukhamir, dari Malik bin Yukhamir. Anna Mu'ad bin Jabal qal, bahwasanya Mu'ad bin Jabal berkata, ihtabasa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin an salati subh hatta kidna nataraa qarna ash-shams. Allah sallallahu alaihi wasallam membuat kami tertahan di suatu pagi dari melakukan sholat subuh hingga kami hampir saja melihat tanduk matahari, yaitu melihat matahari terbit.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan segera, lalu beliau bersegera melakukan salat. Wa shalla wa tajawwaza fi salatihi. Rasulullah salat dan menyelesaikan salatnya. Falamma sallama qala, maka tatkala Rasulullah telah mengucapkan salam, beliau bersabda, kama antum ala masaffikum, sebagaimana kalian di saf-saf kalian. Thumma aqbala ilaina, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni sa'uhadithukum ma habasani ankumul ghadah, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kalian perkara yang membuatku tertahan dari kalian di pagi hari. Inni qumtu minal laili, sesungguhnya aku bangun dari suatu malam. Fasallaitu ma quddira li, lalu aku melakukan salat sebagaimana apa yang ditetapkan untukku. Fana'istu fi salati hatta istayqaztu, lalu aku mengantuk di dalam salatku sehingga aku terbangun. Fa idza ana bi rabbi, lalu tiba-tiba aku melihat Rabbku azza wa jal. Fi ahsani surah, dalam bentuk yang sangat baik, sangat bagus. Faqal, maka Rabbku berkata, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, wahai Muhammad, apakah engkau tahu terkait apa penduduk langit bertengkar? Qultu la adri ya Rabb, aku menjawab, wahai Rabb, aku tidak tahu. Qal, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Muhammad, fima yakhtasimul mala'ul a'la, wahai Muhammad, terkait apa penduduk langit bertengkar? Qultu la adri Rabb, aku menjawab, wahai Rabb, aku tidak tahu. Faraaituhu wada'a kaffahu baina katifai hatta wajadtu burda anamilihi baina sadri, maka aku melihat Allah meletakkan telapak tangannya di antara dua ketiakku sehingga aku mendapati dinginnya jari-jarinya di antara dadaku. Fatajalla li kullu shay'in wa araft, maka segala sesuatu disingkap untukku dan aku mengetahui segala sesuatu. Faqal, maka Allah berfirman, ya Muhammad, fima yakhtasimul mala'ul a'la, wahai Muhammad, terkait apa penduduk langit bertengkar? Qult fil kaffarat, Nabi Muhammad berkata, qultu, aku menjawab, terkait pelebur-pelebur dosa. Qal wa mal kaffarat, Allah berfirman, apakah pelebur-pelebur dosa? Qult, Nabi Muhammad berkata, aku menjawab, naqlul aqdami ilal jumu'ati wa julusun fil masajidi ba'da shalah wa isbaghul wudhu'i 'indal karihat, melangkahkan kaki-kaki ke salat-salat Jumat, duduk di masjid setelah sholat, dan menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan tidak disukai. Qal wa mad darajat, Allah berfirman, apakah derajat-derajat di surga? Qult, Nabi Muhammad SAW berkata, aku menjawab, it'amut ta'am walinul kalam wassalatu wannasu niyam, memberikan makan, berkata dengan lemah lembut, dan sholat ketika manusia tidur. Qal sal, Allah berfirman, mintalah. Qult, Nabi Muhammad SAW berkata, aku menjawab, aku berkata, Allahumma inni as'aluka fi'lal khayrati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan,
bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfir li wa tarhamani. Aku memohon kepadamu engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idza aradat fitnatun fi qaumin fatawaffani ghayra maftun. Dan ketika fitnah menimpa suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku memohon kecintaanmu, kecintaan orang yang mencintaimu, dan kecintaan terhadap amalan yang mendekatkanku kepada kecintaanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha." Sesungguhnya doa itu benar, maka pelajarilah ia. Dan pelajarilah ia. Al-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala berkata, meskipun sebagian ulama kita dan imam-imam kita melemahkan hadis ini, tetapi jalan-jalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, yaitu jalan-jalan hadis, cukup untuk membuat hadis ini sahih. Dan sesungguhnya hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah, wallahu a'lam. Rujuklah hadis tersebut di tafsir Ibnu Katsir atau di Sunan-Sunan. Tetapi tafsir Ibnu Katsir lebih dekat. Al-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, aku mengira bahwasanya Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasanya melihat Allah yang dilakukan oleh Nabi SAW di dunia adalah melihat Allah dalam mimpi. Tetapi mimpi para Nabi benar. Berdasarkan perbuatan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis, kalian telah mendengar lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'istu fastayqadtu. Aku mengantuk lalu aku bangun. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.